العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا اليوم بقراءة الدعاء. هيا نرفع أيدينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan bermohon kehadiratmu, Ya Allah, agar diampunkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa seluruh muslimin dan muslimat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah dan lindungilah kami daripada bahaya wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada dijangkiti oleh wabak ini. Selamatkanlah ibu dan ayah kami yang keluar bekerja daripada dijangkiti. Selamatkanlah seluruh muslimin dan muslimat, Ya Allah, daripada dijangkiti dengan wabak COVID-19. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, Ya Allah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu dan ayah kami, yang berbakti kepada agama kami dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين فقبل الله منكم منكم تقبل كريم الحمد لله نبدأ درسنا اليوم بقراءة الدعاء والآن أريد أن أسألكم كيف حالكم كيف حالكم؟ نحن بلقاء الحمد لله. الحمد لله. طيب صباح الخير. صباح النور. صباح النور. كيف؟ تصبح على الخير. وأنت من أهله. أهلا وسهلا. أهله. أهلا بك. أهلا بك. طيب أحسنتم. الآن سنستمر درسنا بالنشيد. وسائل النقل في بلادنا. هل تريد أن تسمعوا إلى النشيد؟ Nak dengar nasyid tak? Nak. Okey, minggu lepas kita dah dengar nasyid kan? Jadi minggu ni pastikan kamu dah hafal berapa nama pengangkutan yang kita dah belajar tu? 8 ke? 8. Baik. Al-an isma'u wa ghanni an-nasyid ma'an. Cuba nyanyi sama-sama. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okey. Ala lahni Malaysia Sejahtera. Ikut rentak Malaysia Sejahtera Malaysia eh. Oh, my God.
Okey, lagi sekali kita akan sambung nyanyian dia separuh lagi. Ustaz nak semua buka mikrofon ya. Dengar suara dah berapa orang ya? 5-6 orang yang menyanyi. Kalau boleh semua sekali, 24 orang. Semua kita nyanyi sama-sama, okey? Tengok belakang Ustaz ada bendera. Ada, ada. Ada. Okay, alhamdulillah. Safi Muntaz. Muntaz. Alhamdulillah. Qada nughanni qad shahidna wa sami'na ila an-nasyid. Kita dah pun melihat dan mendengar nasyid dan kita telah pun sama-sama nasyid tadi bersama-sama. Okay. Jadi kita pagi ni tak lama lah, lebih kurang 40 minit sahaja. Okey, wal'an uridu an usyarik ma'akum hadihi syasyah. Ustaz akan kongsikan dengan kamu paparan slide ini. Okey, kita akan mulakan kelas kita sekarang. Mahiyan maudu'. Apa tajuk yang kita belajar sekarang ni? Wasailul. Wasailul naqli fi bilad. Di luar Malaysia makna wasailul naqli? Pengangkutan. Pengangkutan. Fi biladina, apa makna biladina? Di negara kita. Di negara kita. Negara kita. Naam. Jadi kita dah masuk 2 minggu lepas tentang tajuk pengangkutan di negara kita. Kita telah pun belajar 8 jenis nama-nama wasailun naqli dan minggu lepas kita dah pun belajar 5 ayat mudah ataupun 5 ayat kompleks berkenaan dengan wasailun naqli. Al-yaum al-ahdafu ta'lil, okey, objektif pengajaran kita untuk hari ini, kita nak baca perkataan dalam teks ayat. Okey, kita nak baca teks dan kamu dapat memahami ayat kompleks dengan intonasi dan tekanan suara yang betul lah. Okey, jadi hari ni kalau boleh baca sekurang-kurangnya 2 daripada 7 ayat kompleks ini pun kamu dah dikira mencapai kita punya target untuk kriteria kejayaan. Okay. Hal antum musta'idun? Dah ready ke belum? Hal antum musta'idun? Naam? Naam. Okey. Hayya nadrus. Jom kita belajar. Bagi yang ada buku teks, iftah safha 89. 89 ke surat 89 daripada buku teks kamu. Kita menggunakan teks yang sama. Okey. Al-an isma' thumma qra'. Dengar dan baca. Okey, Ustaz sediakan dalam dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Kamu boleh tengok kedua-duanya untuk fahamkan apa cerita ataupun kisah yang terdapat dalam teks ni. Okey, isma'u awalan thumma qra'. Dengar dulu kemudian kita baca sama-sama. Zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil ijazatil madrasiyah. Baik, al-an iqra'u. Zahabtu ma'a usrati ila Langkawi fil ijazatil madrasiyah. Naam, madrasiyah.
Wasiyah. Baik, uridu Hilman Adam. Hilman ikra awalan. Kita dengar Hilman baca, kemudian yang lain-lain boleh ikut Hilman. Tafadhal Hilman. Zahabtul ma'al asratil ila usrati. Usrati ila al-qawi fil ijaratil ijaratil ijazatil. Ijazatil. Zai. Ijazatil madrasiyah. Naam, al-an. Okey, ikra' maratan ukhra semua orang. Zahabatu ma'al ufradi ila langkawi ila langkawi Baik, ahsantum. Okey, jumlah sanian. Jumlah saniah. Ishraf, ikra' Ishraf. Haza jauh walidi tazkirat at-ta'irati fi yaumil jumu'ah masa'an. Baik, kulukum iqra'u. Okay, semua baca sama-sama. Wahid, isnani, thalatha. Haja zawali tazkirati yaumil jumu'ah jumu'ati masa'an. Naam, ahsantu. Okey. Masa'an. Baik, al-an. Iqra' al-jumlah al-thalithah. Kita tengok pula ayat yang ketiga. Kita nak bagi siapa nak baca? Siapa nak baca kat tangan? Man yurid ayakra'. Okey, Adam Ifzal. Tafadhal Adam. Betul yang sama. Ya. Tak, ayat yang seterusnya ni, ayat yang ketiga dah. Ghadarat. Okey. Ghadarat. Baik, ahsanta. Okey, kulukum iqra'u. Ghadarat. Okey, ahsantum. Al-an naqra' jumlah al-rabi'ah. Okey. Ayat yang keempat. Man yuridu ayaqra' irfa' al-ya'. Siapa nak baca? Ada tak orang perempuan? Wakil. Man yuridu ayaqra. Ada tak? Angkat tangan. Ada tak? Bagi siapa? Kita bagi... Siapa nak baca? Aina Kasyada. Aina Kasyada ikra'i. Okey, ya, Aina Kasyada boleh baca ayat ni tak? Wasalat ta'ira. Boleh. Okey, tafadhali. Wasalat ta'ira tu fillah lak. Langkawi ba'da surat. Langkawi. Langkawi. Langkawi ba'da sya'ati. Zahabna ila amakina kasiwatin bil sayyarah. Bis sayyarah. Sayyarah. Okey. Lain kulukum yakra'u. Okey, bisayyarati. 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 Ataupun kalau nak matikan huruf ta di belakang tu, bisayyarah boleh juga. Okey. Jumlah al-khamisah, kita tengok ayat yang kelima. Yang perempuan, okey, Ustaz bagi peluang kat orang perempuan lagi. Man yuridu ayyara, siapa nak baca? Kita bagi pemenang khot, nak jawahan khot lah. Okey, Damia, tafadhali Damia. Ya. Damia, ikra'i. Iskara itu, jumpatai al-kutari, kesafinati, Bisuki. Okey. Baik, syukran Damia. Okey, al-an kullukum iqra'u ishtaraitu.
Ishtaraitu batai Lubatori Wasafinatu Fisuki Fisuki Fisuki. Baik, ahsantum. Okey, Syahrul nak baca tu, dia kadang-kadang tak berhenti. Okey, Syahrul. Tafadhal Syahrul, kita baca ayat yang seterusnya. Sebab dia kat tangan lama sangat banyak kali, kita beri ayat panjang sikit dia. Okey, jumlah asyadisa, jumlah ataupun ayat yang ke-6. Tafadhal Syahrul Ikhwan. Hey. Syahrul, tafadhal. Syahrul nak baca ke? Okey, Syahrul, Syahrul kot ada masalah telefon kot. Okey, Akif. 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 Okey, Akif baca Akif. Zahabna. Zahabna ila sakinil bahri fil fil masai. Rajul dati jato. Wa sakin Okey, syukran Akif. Okey, kulukum iqra'u zahabna. Zahabna ila syaitin bahri fil masa. Rakibtu daraja. Raja. Shiba abid daraja dan nari. Okey, baik. Santum. Okey, ayat ni panjang sikit. Okey, kita baca dengan Ustaz. Zahabna. Zahabna ila syatil bahri ila fil masai fil masai rakibtu rakibtu ad-darajah ad-darajah wa rakiba abi wa rakiba abi ad-darajah dan nariyah Okey, al-an ayat ataupun jumlah as-sabi'ah ayat yang terakhir. Okey, kita bagi kepada Syarul nak baca ke? Syarul duduk kat tangan kerap sangat tu. Syarul. Syarul. Ya. Okey, Syarul cuba baca Syarul. Kana safaran sa'idan. Iqra'i, iqra'u. Kana safaran sa'idan wa ijazatan. Mumti'atan. Mumti'atan fi jari roti Langkawi. Okey, syukran Syahrul. Okey, iqra' ma'a ustaz. Semua orang baca. Kana. Safaran sa'idan. Wa ijazatan mumti'atan. Fi jazira. Langkawi. Okey, ahsantum. Okey, dengan pantas ustaz nak sayang lagi sekali daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 sebab masa sedang mencemburui ya, kita tak boleh lama dekat sini sebab kita ada lagi satu aktiviti. Okey, al-an iqra bil fahmi. Okey, cuba baca dengan kamu tengok maksud di bawah tu. Okey. Ma makna usrati? Siapa tahu ma makna usrati? Pergi. Usrati, usrati. Pergi. La. Bermakna usrati. Telah. La. Zahabtu, saya telah pergi. Zahabtu ni saya telah pergi. Maaf, makna maaf? Ke. Maaf bersama. Maaf bersama. Usrati apa dia? Keluarga. Keluarga saya. Okey. Ila. Ke. Langkawi. Langkawi. Ke Langkawi. Fil ijazah semasa ijazah makna ijazah cuti ijazah cuti madrasiyah sekolah persekolahan sekolah. Okey, faham tu? Fahim. Okey, ayat kedua tadi yang kita baca hajaza, apa makna hajaza?
Ajazah telah menempah. Siapa yang telah menempah? Wali. Apa makna walidi? Ayah. Saya. Okey. Tazkirah, apa makna tazkirah? Tiket. Ah, tu dok kata ustaz bagi tazkirah tu, ustaz bagi tiket ah. Tiket. Ah, tazkirah ada dua maksud. Ah, maksud yang pertama peringatan, nasihat. Maksud kedua tazkirah hari ni kita baca ni bukan peringatan tau. Ayah beri peringatan jenuh ha, tak sampai lah kami. Ayah beli apa? Tazkirah ni tiket. Ya, ta'irah, apa makna ta'irah? Terbang. Fi yaumil jumu'ah. Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Masa petang. Petang. Okay, ingat tau. Ayah dia yang beli tiket kereta terbang ah. Hari apa? Jumaat petang. Ah, kena ingat fakta ni. Sekejap lagi kita nak kuis. Okey, Sarisan. Ghadarat. Apa makna ghadarat? Telah berlepas. Okey, telah berlepas. Apa yang telah lepas? Ta'irah. Terbang. Fisa'ah pada waktu sabi'ah. Jam 7. Sabah. Pagi. Yaumil Ahad. Faham tu? Fahimna. Okay. Wasalat. Apa makna wasalat? Telah tiba. Ya, wasalat telah tiba. At-ta'irah, kapal terbang telah tiba. Fi Langkawi. Langkawi. Ba'da. Selepas. Sa'atin. Satu jam. Okey, Zahabna. Telah pergi. Kami telah pergi. Ila. Ke. Amakina kathira. Banyak tempat. Bisayarah. Dengan kereta. Ingat, dia sampai Langkawi, dia turun Langkawi je, dia naik apa? Naik sayarah. Barulah dia jalan pergi kat pantai Cenang ke. Apa nama? Ayak gamat ke? Ayak panas ke? Semua dia pergi. Okey, nak apa? Nak kereta. Okey, Al-An. Ishtaraitu. Apa makna ishtaraitu? Saya telah membeli lu'batai. Dua jenis permainan. Apa yang dia beli tu? Permainan apa? Al-Qur. Tapi dan kapal. Fisuri, di mana dia beli? Pasar. Okey, tu permainan tau. Tu bukannya yang betul-betul eh. Dia beli kereta api dengan kapal. Okey, seterusnya. Zahabna. Apa makna Zahabna? Kami telah pergi. Ila syatil bahri. Ke tepi pantai. Syatil ini tepi ya, tepian. Tepian bahri pantai. Tepian pantai. Fil masai. Pada waktu petang. Okey, pada waktu petang. Rocky betul? Apa makna Rocky betul? Saya telah menunggang. Rafi betul? Saya telah menunggang. Ad-Darraja. Okey. Wa Rakiba Abi. Rakiba apa makna Rakiba? Ayah saya. Telah menunggang. Okey, Abi ni ayah saya. Rakiba telah menunggang. Darraja dan Naria. Motosikal. Okey. Wa ba'din, ayat yang terakhir. Kana safaran sa'idan. Apa makna safaran sa'idan? Menyeronokkan. Perjalanan sangat menyeronokkan. Ijazatan mumti'atan. Percutian yang sangat menarik. Fi jazirah, makna jazirah? Di pulau. Jazirah maksudnya pulau. Okey, Langkawi nama dia lah Langkawi. Okey, faham tu? Fahimlah. Alhamdulillah. Okey, al-an sanastamirru darsana bi lu'bah bluket. Hari ini kita akan main permainan baru, nama dia bluket. Okey, permainan bluket ni siapa yang
cepat sampai ke garisan penamat, dia akan menamatkan terus game ni. Bukan Ustaz N tau, dia akan tamatkan. Siapa yang sampai garisan penamat, orang lain dia tak dijawab dah, pasal dah ada pemenang. Faham tu? Okey, jadi Ustaz pun tak boleh lama hari ni. Jadi kita akan sekejap saja. Kemudian siapa yang dah menang, dia akan dapat sampai ke apa, ke akhir lah. Okey, Ustaz akan copy join link dan Ustaz letakkan dalam grup ataupun dalam ruangan chat. Okey, dalam ruangan chat Google Meet ni. Okey, dah ada sekarang. Kamu tulis nama dan pilih gambar emoji kamu. Okey, yang boleh pilih sekarang, Ustaz akan share lagi sekali dekat dalam grup Telegram. Okey, dah ada yang masuk. Dah ada yang masuk kan? Okey, tengok dekat grup gabungan pun ada. Okey, Aisyah dah masuk, Nabihah dah masuk. Okey, tafadhal, tafadhal. Okey, kita dah ada 17 orang. Okey, 19 orang. Masuk lagi, masuk lagi. Yang buat tugasan hari ni pun ramai dah ni. Siapa yang buat tugasan hari ni? Kita tengok sikit nama. Ada tak lagi yang dah buat? Okey. Nabiha dah buat. Khairul Amzar, Airil, Akif, Anissa, Ilham, Ishraf, Hakim, Iris, Aiman, okey, Dania, Najwa, Iman, Iris, okey, Dami, Aliana, Zudi, okey, ni antara yang dah buat lah. Okey, dah siap dah? Semua dah siap dah? Ada lagi tak yang nak masuk ni? Kita baru ada 18, dalam ni grup ni kita ada 24 orang. Ada lagi tak? Okey, Ustaz baca nama eh. Aisyah, Akil, Adam Mirzal, Aina Nadira, Iris, Aina Kaisara, Akif, Damia, Ilham, Ishraf, Aiman, Najwa, Aina Nadira. Okey, kemudian kita ada Hanisa, Nabiha, Nisa, Aisyah, Zudi dan Hakimi. Okey, boleh kita mulakan sekarang? Tak boleh lagi Ustaz. Tak boleh lagi. Okey, sekejap. Okey. Tak bagi seminit lagi, kita akan mula 10.29. Game ni lebih kurang terpulang dekat kamu. Kamu jawab lama mana tapi jangan laju sangatlah. Baca dengan teliti dulu. Okey, siapa yang jawab betul, kereta dia akan pergi ke depan. Siapa jawab salah, kereta dia akan mengundur ke belakang, akan reverse. Jadi pastikan kamu tak reverse, kamu jawab betul dia ke depan. Okey, ready? Cool. Hayyan al-am. Hayyan al-am. Tak semangat pun. Hayyan al-am. Hayyan al-am. Okey, nampak dekat papadah sekarang? Okey, loading. Tunggu sekejap. Okey, boleh mula sekarang. Kita tengok siapa yang sampai ke garisan penamat. Hilman lajunya. Okey, jawab dengan teliti. Okey, Ilham Zikri. Okey, sekarang ni di depan Aisyah. Aisyah di depan sekarang. Okey, Ilham Zikri sama dengan Aisyah. Aisyah terus memecut ke hadapan. Okey, sedang mengejar Syahrul dan Ishraf. Oh, comel Ishraf ke emoji colour pink. Damia. Okey, siapakah burung merah ini? Nisa. Oh, Nisa sekarang sampai ke depan. Ha. Kucing hitam. Siapa? Akif. Ilham patah balik belakang. Dia jawab silap tu. Okey, teruskan Ilham. Jawab ke depan. Okey, Nisa sekarang ni memotong ke hadapan bersama dengan Adam Ular. Adam Yuzal, emoji ular. Okey, Aisyah. Aisyah di depan sekarang bersama dengan Nisa.
Okey, Aisyah terus ke hadapan. Tujuh soalan dia dah jawab. Okey, kita tengok siapa yang tak start ni. Akil Iqbal tak start-start. Mungkin line dia slow. Aina Kaisara cepat. Iris dengan Aiman cepat. Anissa patah balik belakang. Okey, Anissa ke depan Anissa. Aisyah. Okey, kita dah dapat dua orang. Aisyah dengan siapa yang dah sampai? Okey, dia dah stopkan semua orang lain. Okey, pemenangnya adalah Aisyah, Ishra Fikri dan Adam Mirza. Sofiq Mumtaz. Mumtaz. Okey, hari ni macam Ustaz kata, kita main cepat saja. Sekejap lagi Ustaz akan bagi link ni kepada kamu untuk kamu main di rumah lah, main secara solo. Okey? Okey, sekarang ni kita dah selesai main. Kita dah selesai baca tadi. Okey, untuk yang terakhir, okey, Ustaz akan umumkan pemenang video kreatif pada minggu-minggu lepas tu yang kita dah buat tu. Okey, Ustaz akan pilih tiga yang bertuah untuk diumumkan sebagai pemenang. Semuanya ada 6 video, tapi ada kejutan. Walaupun Ustaz nak pilih tiga yang terbaik, tapi ada undian daripada 21 orang kawan-kawan kamu. Okey, daripada kelas 6 UT, US dengan UP. Dia ada pilih seri. Tempat ketiga tu seri. Dua buah video seri. Jadi Ustaz ambil lah seorang lagi, dia jadi 4 orang semua. So satu lagi yang Ustaz akan umumkan ni, tempat pertama seorang, tempat kedua seorang, tempat ketiga berapa orang? Dua orang. Okey, tak apalah kan, sebab dah kamu berusaha bersungguh-sungguh dan dipilih dari kamu. Ustaz pun nilai video kamu bagus, sangat kreatif, sebutan pun lancar. Jadi ambil 4 orang. Okey. Nak tahu ke tak mau? Dah tahu ke belum? Dah tahu dah? Kalau dah tahu tak payah umum lah. Okey, rasa-rasa tempat pertama siapa? Tak tahu. Adam. Dah tahu dah kata? Okey, tak tahu lagi kan? Tak tahu lagi kan? Okey, sekejap Ustaz akan tunjukkan dekat dalam ni lah, dalam GM ni. Sekejap Ustaz tengok. Okey, mana dia pemenang ni? Okey, sekarang ni Ustaz tunjukkan dekat skrin lah, kamu tengok. Okey, diumumkan pemenang tempat siapa? Akif Darwishi bin Ahmad Syukri. Okey, Sofiq Mumtaz ila Akif. Video Akif dapat urian boleh kata 90% daripada kawan-kawan. Kiranya sangat tinggilah markah dia. Okey, tahniah Akif Darwish. Video yang kreatif dan bacaan yang menarik eh. Okey, video kedua Aina Nadirah binti Bidin daripada 6 UP. Okey, Sofiq Mumtaz ila Aina Nadirah. Mumtaz. Okey, tempat ketiga berkongsi tempat antara dua orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi kita kena bahagi dua. Adam Mifzal dan Nabiha. Sofiq Mumtaz ila Adam wa Nabiha. Okey. Jadi keempat-empat pemenang ni, okey, sekejap lagi tolong PM Ustaz dan bagi nama penuh kamu bersama dengan alamat rumah yang lengkap, nombor telefon yang boleh dihubungi dan location. Empat benda eh. Nama penuh, kemudian alamat rumah yang lengkap, nombor telefon yang boleh dihubungi dan juga location. Okey, hadiah ni insya-Allah Ustaz akan mula beri pada hari esok lah. Okey, pada hari esok insya-Allah. Okey, jadi tahniah kepada pemenang-pemenang yang dah pun memenangi cabaran rakam dan menang. Okey, daripada 6 orang lah semuanya, kita ada Haziq Zuli dan juga orang lagi Iris Safia. Okey, tapi tak apa, jangan risau. Minggu depan Ustaz akan umumkan 10 nama.
yang ikuti kelas ustaz daripada awal PDPR sampai minggu lepas dan dia buat semua tugasan serta dia main semua game yang ustaz bagi, dapat markah tertinggi. Okey, tahniah kepada 10 orang tu. Nanti ustaz dah ada nama tu tapi ustaz tak mau share hari ni sebab kita dah dapat pemenang untuk hari ni kan. Jadi untuk yang 10 orang cabaran eksplorasi bahasa tu ustaz akan umumkan pada minggu hadapan. Faham tu? Rahimlah. Okey, untuk akhirnya kita nak bergabar beramai-ramai sebelum kita tamatkan sesi kelas kita.